Gue gak nyangka Kamelo punya teman sehebat itu. Itu artinya kita nggak boleh lengah. Kita harus atur strategi. Tapi lo yakin bikin Kamelo celaka doang? Gak ada yang lain gitu? Ya iyalah. Dia itu udah gua anggap kayak musuh bebuyutan gua lah. Lo yakin gak ada kegiatan lain selain celakain Kamelo? Kayak ambil duitnya gitu? Atau yang lainnya? Pokoknya, dia harus celaka. Gara-gara dia, semua rencana gua hancur. Sekarang kita ngapain lagi nih? Gue bosen, gak ada yang bisa jadi bahan pelampiasan. Tapi gue masih kesel aja. Harusnya kita yang nyelakain dia, tapi malah kita yang jadi celaka. Ya mau gimana lagi nih? Tangan gue juga masih sakit nih. Gak bisa balik kayaknya, cacat. Gue melakukan aktivitas sehari-hari juga terganggu gara-gara kemarin. Anjing! Hei bocah ingusan, kalau main bola hati-hati dong. Apa om, nggak sengaja? Nggak sengaja, nggak sengaja. Lu nggak lihat ada orang di situ? Konyol nih bocah. Habisin aja. Om, ampun om. Ampun. Om, ampun om. Ampun om. Om, ampun om. Parah. Beraninya sama anak kecil. Yaudah, kamu pulang aja ya. Istirahat.
Sialan. Lu lagi. Dibayar berapa sih lu sama si Kamelo? Terlalu rendah. Kalau cuma bayar membayar. Dan akhirnya musuhan. Gara-gara duit. Bacot lo anjing. Ayo kita serang. Kenapa lu harus ada di mana-mana? Bukan gua ada di mana-mana. Tapi kalian berdua yang masuk ke area gua. Terus mana si Kamelo? Ini bukan soal Kamelo. Ini soal kekerasan anak kecil.